Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Timnas Senegal tumbangkan Argentina. Tim nasional Senegal U17 menang 2-1 atas Argentina U17 dalam lanjutan fase grup Piala Dunia U17. Wonderkid Senegal Amara Diouf jadi bintang. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 11 November 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Senegal langsung unggul 2-0 di babak pertama. Timnas Argentina U17 langsung tampil terenggina sejak awal babak pertama. Tim besutan Diego Placente itu berupaya mencuri keunggulan lewat serangan masif yang diinisiasi oleh Santiago Lopez. Namun demikian, Senegal U17 berhasil mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Tidak hanya bertahan, singa teranga julukan timnas Senegal U17 bahkan berhasil melancarkan serangan balik yang berbuah gol. Adalah Amara Diouf pada menit ke-6 yang mampu merobek gawang Froilan Diaz lewat sepakan kerasnya, Senegal U17 unggul 1-0. Setelah gol itu, La Obiteles julukan timnas Argentina U17 langsung kembali mendominasi. Santiago Lopez dan kolega berkali-kali menciptakan peluang emas, namun belum ada gol yang berhasil disarangkan. Memasuki menit ke-30, Senegal U17 mulai sering melancarkan serangan balik cepat. Hasilnya manis, Amara Diouf 38, sukses mencetak gol keduanya lewat tendangan jarak dekat. Diouf berhasil lolos dari kawalan pertahanan La Obiteles sebelum menenangkan duel dengan Diaz. Pada akhirnya, Argentina U17 yang terus menyerang tidak mampu menciptakan gol balasan. Timnas Senegal U17 berhasil mengungguli Argentina U17 di babak pertama dengan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, timnas Argentina U17 kembali bermain dominan sejak awal pertandingan. La Obiteles kini bermain dengan tempo serangan yang lebih lambat. Mereka juga tidak jarang melepaskan tembakan spekulatif untuk memecah kebuntuan. Sayang, beberapa peluang yang tercipta belum bisa membuahkan gol. Diego Placente bahkan harus mengganti beberapa pemain La Obiteles untuk memaksimalkan strategi pada babak kedua. Pada menit kritis, Argentina U17 akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat tendangan bebas Ciamit dari Agustin Roberto pada menit ke-92. Setelah gol itu, tidak ada gol tercipta hingga wasit meniup peluit panjang. Senegal U17 sukses membekuk Argentina U17 2-1. Berikut ungkapan pelatih Senegal setelah menang melawan Argentina. First is to say alhamdulillah, to say just alhamdulillah, alhamdulillah. These are not easy for these young players. They are 2-0. They are not easy. Front of us, we have a good, very good team. I think because they are good players. We suffer for the keeping balls. They keep the balls. They try to move the ball one side, one side. And our solution was to be strong, to have teamwork. That's why I congratulate my player because they do the job. They are very strong, very strong. Nah, demikianlah informasi terupdate dari kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. With the